prank. Apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya di Johan Zizi Vlog, vlog jalan-jalan di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Di video kali ini kita mau ajak jalan-jalan ke Pasar Bersehati ya. Sudah cukup lama saya tidak ke sana sejak direnovasi. Jadi kita mau lihat seperti apa suasananya di sana. Tapi sekarang saya masih di Boulevard 2. Sekarang ini pas jam 12 siang ya, panasnya luar biasa. Tapi cuaca cukup cerah. Terlihat di sana laut. Ya memang sejak direnovasi di Pasar Jengki ya, Pasar Bersehati itu saya tidak pernah ke sana, dan katanya sudah dibuka lagi, makanya kita penasaran juga, kita mau lihat ke sana. Jadi Pasar Bersehati itu tepatnya di bawah jembatan Soekarno-Hatta, di ujung sana itu, di depan sana itu. Ini kalau malam ini banyak yang jualan jagung gitu ya. Jagung bakar dan teman-teman. Kalau di sebelah kiri ya seperti biasa, seafood atau makanan serba laut, ikan, kepiting dan lain-lainnya. Oke, itu orang mau menuju Pasar Bersehati. Sebelum saya ke sana, kita mau lihat dari atas dulu ya, seperti apa bangunannya ini. Kelihatannya sudah, nah itu di bawah sana itu, ini Pasar Bersehati ya, sudah warna merah ini. Tapi kita mau lihat dari bagian sebelah sana ya. Wah, indahnya pagi, ya apa, siang ini ya, begitu cerah. Kita mau lihat dulu dari bagian atas ya. Kita singgah sini dulu, mau melihat. Seperti apa dari atas? Nah, ini dia. Oh. Tapi kelihatannya masih sunyi ya. Sana itu pasarnya. Nah, saya mau ke daerah sana itu. Sedikit lagi ya. Jadi Pasar Bersehati di Kota Manado, tepatnya di bawah pohon, di bawah jembatan ini. Jembatan Soekarno-Hatta. Turun ke situ. Di sini pelabuhan. Jadi pelabuhan ini kalau mau ke Bunaken atau mau ke pulau-pulau di sekitar Kota Manado itu lewat pelabuhan Kalimas ya, dermaga Kalimas. Nah, ini saya mau menuju ke sana. Jadi oke, terang lanjut perjalanan. Wah, udara memang
udara. Cuaca memang cukup cerah. Sekarang ini tanggal berapa ini, Dek? Dek, tanggal berapa, Dek? Tanggal berapa? Sekarang ini tanggal 18 Oktober 2022. Ya, seperti ini suasananya. Kawasan Marina yang luas sekali. Salah satu pusat belanja yang ada di Kota Manado. Selain Mega Mall dan Manado Town Square dan Manado Trade Center atau MTC ya. Itu ada Marina Plaza. Kalau di Kota Manado ya mau kemanapun tetap melewati sini ya, tinggal arah dan jurusannya saja. Tapi ini pusat urat nadinya, ya. Jantungnya Kota Manado di sini karena zero pointnya di sini nih. Tugu zero point, sana itu Jalan Samratulangi. Cukup sering saya membuat video mengenai Jalan Samratulangi ya. Sekarang ini kita mau ke arah Pasar Bersati. Kita sengaja mau lewat depan Jumbo ya, bagi yang kangen Jumbo restoran, terutama buat teman-teman atau saudara-saudara yang ada di luar Kota Manado. Seperti ini suasananya, suasana di depan Jumbo pada tanggal 18 Oktober 2022. Terhalang oleh mikro ya, kita pelan-pelan ya. Jumbo restoran itu kesana ya. Wah, macet guys, macet dan panas. Oke, tadi bukan macet sih ya, tapi pangkalan mikro. Multimat. Tadinya apa tuh? Gini, Dek. Apa? Yang terkenal, aduh lupa ya. Kalau ke gini ke pelabuhan, teman-teman. Tadi yang saya bilang Dermaga Kalimas itu di sini, teman-teman. Nah, udah dibuka tadinya belum sini ya. Di Pele tadinya sini. Wah. Pasar sementaranya tadinya di sini. Ini Dermaga Kalimas di sana ya, terlihat sudah banyak orang ke Bunaken ya. Sudah sibuk itu di situ. Lagi dibongkar-bongkar, aromanya luar biasa. Wangi. Yang sini tadinya orang pernah ya bikin video sini ya. Itu pasar sementara di sini ya. Licin sekali jalannya. Udah dibuka atau belum ya? Beceknya. Lihat ke belakang ya. Sekarang bayar parkir deh.
masuk je. Orang masuk dulu. Orang mau masuk bayar. Aduh. Okey. Lambaikan tangan di biru, Pak. Lambai. Okay. Keluar dua. Satu aja. Okey, torang keliling dulu. Torang parkir motor dulu ya. Iya, kita orang putar dulu kan. Pegang kok dek, biar bagus gambarnya dek. Pasar Bersehati bersih. Pasar Bersehati hebat. Torang keliling pakai motor dulu ya. Setelah itu baru torang jalan. Sini sana. Oh, ini pasar ikan. Torang nanti jalan lah. Torang ini lihat secara ini dulu. Pegawainya seragamnya baru-baru merah semua ya. Oh, ini. Sana depan sana. Jalannya dari depan. Sebelahnya ini udah sungai ini. Nah, terang mulai dari sini ya. Oke, begitu teman-teman video kali ini, dan kita akan lanjut di video berikutnya yang kita akan jalan kaki ya. Kita mau parkir motor dulu di tempat yang rindang sini ya.